Pelepasan peserta pawai takbir keliling oleh Bupati Siak Samsuar berjalan meriah. Pawai takbir keliling yang dipusatkan di depan kediaman Bupati ini diikuti 4 kecamatan se-Kabupaten Siak. Untuk Kecamatan Siak menurunkan peserta sebanyak 16 masjid dan musola, Mempura 8 masjid dan musola, Bunga Raya 5 masjid dan musola, serta Dayun 5 masjid dan musola. Melalui kesempatan tersebut, Lukman selaku Ketua Panitia Penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan acara pawai takbir keliling. Pawai takbir diikuti oleh masjid dan musola sebanyak 35 masjid dan musola dengan rincian sebagai berikut. Kecamatan Siak sebanyak 16 masjid dan musola, dari Kecamatan Mumbura 8 masjid dan musola, Kecamatan Bunga Raya 6 masjid dan musola, dan Kecamatan Dayun 5 masjid dan musola. Pada kesempatan ini izinkan juga kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya perenggaraan pelaksanaan pawai takbir Idul Adha 1438 Hijriah 1 September 2017 tahun ini. Melalui kesempatan tersebut, Bupati Siak beserta keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha kepada masyarakat Siak. Berbagai ornamen keagamaan dengan hiasan lampu-lampu yang ada pada mobil hias menambah semaraknya pelaksanaan pawai. Pawai berjalan lancar, aman hingga selesai. Tim Liputan Siak Televisi melaporkan.